pengumuman paling tergempar. Tun Coklat menangis darah depan hakim Mahkamah Malaysia. Dahsyat, cukup dahsyat. Panas, cukup panas. Tun Coklat akhirnya dalam keadaan sakit tenat, diheret ke dalam Mahkamah Malaysia bersama katil dalam hospitalnya di hadapan hakim yang arif lagi bijaksana. Sadis, cukup sadis. Tun Coklat bersama peguam hebatnya terpaksa bogelkan diri sendiri dan telanjang bulat, mengaku merompak di hadapan hakim Mahkamah Malaysia akhirnya. Ya, cukup-cukup mengejutkan. Tun Coklat yang jatuh pingsan ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Akhirnya Tun Coklat membuka kes rompakan sendiri dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Tahukah anda, rakyat Malaysia, Tun Coklat penyamun penyanga ini telanjang bulat tanpa seurat benang di hadapan hakim Mahkamah Malaysia, menunjukkan kedupangan dan kebodohannya sendiri merompak di negara ini. Ini adalah tragedi politik yang paling sadis berlaku dalam mahkamah. Tun Coklat, perompak, penyamun penyanga, pencuri duit rakyat dan harta negara ini, terpaksa tebalkan kulit mukanya sendiri depan hakim, menangis darah teresak-esak, takut ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Kata Tun Coklat, Yang Arif Hakim, saya takut ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Tolong hentikan tangkapan dan siasatan ini. Saya ada sakit tinggi darah, sakit jantung. Diketawakan lagi saya oleh si Jufazli Hakim. Saya dan istri saya dan anak-anak saya menderita dan tersiksa. Ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Tolong Hakim, tolong tutup siasatan ini. Begitulah dupangnya, biulnya dan maha bodohnya Tun Coklat, melutut depan kaki hakim, menangis darah depan hakim, tak mahu masuk penjara SPRM. Kesian, sangat kesian. Penyamun trilion A seperti Tun Coklat ini, dia syok sendiri bagi tahu dengan hakim, dialah raja penyamun yang tak boleh disiasat dalam Malaysia. Saya ulang, Pakcik Makcik Otto Aro, perbicaraan mahkamah hari ini
dibuka sendiri oleh Raja Penyamun, kawan baik Tun M, iaitu Tun Coklat. Katanya depan hakim, "Ya Arif Hakim, saya adalah Raja Penyamun yang paling kebal dalam negara Malaysia. Kenapa saya disentuh oleh SPRM? Hakim, tolong saya. Saya ni raja, pencuri, penyamak yang mempunyai aset kekayaan dan bank-bank yang powerful di luar negara. Kenapa saya dan keluarga saya dikejar oleh SPRM sampai saya masuk hospital?" Begitulah wayang dan gimmick politik Tun Coklat ni. Dia macam orang gila meroyan kenasawan babi dalam mahkamah Malaysia. Adakah patut? Dia pergi bagi tahu dengan hakim, "Saya Raja Penyamun yang untouchable, yang tak boleh disentuh oleh SPRM, oleh PDRM. Saya kebal, hakim." Apalagi hakim pun termuntahlah, termuntah darah dengar ayat-ayat Raja Penyamun nombor satu Malaysia, iaitu best friend Tun M bernama Tun Coklat. Hakim pun terkejut. Iyalah, ada penyamun penyangak yang klaim dirinya kebal dan tak boleh disentuh oleh SPRM. Inilah ajaibnya orang tua penyamun macam Tun Coklat ni. Memang tak ada batang kemaluan, tak ada maruah, tak ada harga diri. Bodoh-bodoh mengaku kebal depan hakim. Selain itu, tahukah anda pakcik makcik Otok Arung apa yang berlaku dalam mahkamah Malaysia hari ini? Tun Coklat pancung kepala diri sendiri bersama peguamnya. Dia pergi tanya hakim, dia pergi tanya SPRM, "Kenapa selepas 22 tahun baru siasat Tun Coklat, isteri dan anak-anak penyamunnya?" Inilah bola tanggung yang diberikan oleh peguam hebat Tun Coklat depan hakim, depan SPRM. Dia pergi tanya soalan dupang-dupang ni. Apalagi SPRM kasih telanjanglah Tun Coklat, kata SPRM depan hakim. Ini memang kuasa SPRM untuk menyiasat suspek penjenayah yang berstatus perompak seperti Tun Coklat. SPRM korek balik semua keputusan mahkamah, daripada mahkamah rendah sampai ke mahkamah agung, mahkamah persekutuan. Memutuskan tak kiralah kes tu 1 tahun yang lalu kah, 2 tahun lalu kah, 25 tahun lalu kah, 100 hari yang lalu kah. Kuasa mutlak SPRM di sisi undang-undang adalah menyiasat mana-mana suspek penjenayah di negara ini. Apalagi SPRM smackdown Tun Coklat dan peguam hebatnya depan hakim. Memang hebat SPRM hari ini dalam mahkamah.
SPRA mengkantoikan Tun Coklat dan peguamnya menipu. Yelah, dia cuba hapuskan kuasa siasatan di bawah SPRM. Ini doktrin pengasingan kuasa. Kata SPRM, kuasa untuk menyiasat atau tidak menyiasat bukan di bawah kuasa Tun Coklat dan peguamnya, bukan di bawah kuasa mahkamah, tapi itu di bawah kuasa SPRM. Dan pembahagian kuasa ini bukan baru hari ini wujud dalam negara kita. Kata SPRM, Tun Coklat dan peguamnya tidak menghormati undang-undang dan perlembagaan demokrasi negara Malaysia yang meletakkan kuasa khusus untuk institusi perundangan, iaitu SPRM, bagi menyiasat Tun Coklat dalam skandal rompakan 2.3 bilion. Apalagi Tun Coklat dengan peguam dia pun menangis lagi depan hakim. Ya Marim. Pandora Papers tidak ada cakap saya ni. Miskin saya dicakap kaya, Ya Marim. Kenapa saya disiasat oleh SPRM? Kenapa? SPRM paksa saya izinkan harta. Dalam keadaan sakit tenat ni Tun Coklat ni. Batuk-batuk lagi dalam mahkamah. Ya Arif, tolong saya Ya Arif. Pandora Papers tidak ada menyatakan saya bersalah. SPRM pun balas, Ya Arif Hakim, Pandora Papers menyatakan Tun Coklat menyembunyikan kekayaannya di luar negara. Anggaran kekayaannya mencecah 200 bilion ringgit. Terdapat laporan SPRM oleh aduan awam ke atas Tun Coklat untuk disiasat sumber kekayaan haram ini. SPRM membidas Tun Coklat sampai pengsan depan hakim bersama peguam hebatnya. Iyalah, ada rakyat Malaysia menyerahkan bukti-bukti aduan awam Tun Coklat merompak projek rakyat selama beliau menjadi Menteri Keuangan. Maka SPRM buat siasatan. Dari mana Tun Coklat dapat wang sebanyak ini? Ini tugas SPRM. Menjalankan siasatan sampai habis berdasarkan aduan awam. Terus Tun Coklat checkmate, game over. Akhir sekali, semua penipuan, pembohongan, alasan Tun Coklat untuk minta kekebalan undang-undang ini, sebenarnya Tun Coklat dah kalah dalam mahkamah. Dia bayar peguam paling mahal ya dalam Malaysia.
untuk kencing kepala hakim. Ini kali pertama. Siasatan belum habis. Belum lagi Tun Coklat kena tangkap. Belum lagi Tun Coklat disumbat dalam penjara SPRM. Sudah Tun Coklat menangis-nangis dalam mahkamah buat drama. Nah, akhirnya Tun Coklat kalah dalam mahkamah Malaysia hari ini. Siasatan SPRM ke atas orang tua penyama-penyangak ni tetap diteruskan sebab dia tak ada kekebalan undang-undang. Dari segi sejarah, undang-undang dan institusi kehakiman negara, raja-raja kita pun disiasat tau. Ada raja kita dulu-dulu didakwa dalam mahkamah, diraja dan dijatuhkan hukuman. So, kalau raja-raja kita pun tidak ada kekebalan, Tun Coklat ni, kawan baik, Tun M yang bukan berdarah raja ni, lagilah tidak kebal pakcik-makcik untuk arung. Ada yang komen, Tun Coklat ni tak boleh disentuh, golongan untouchable, bahaya kalau disiasat. Salah yang saya ingin betulkan. Tun Coklat ni penjenayah besar, penyamun besar. Dia ni lah musuh negara yang boleh disentuh bila-bila masa. Boleh ditangkap, boleh disumbat dalam penjara bila-bila masa. Sebab tu Tun Coklat huru-hara kelengkabut tulang terbalik dalam mahkamah Malaysia. Sampai menangis darah depan hakim. Minta siasatan dihentikan. Dia ingat dia siapa? Raja? Ui, baca sejarahlah balik. Dulu hang berkuasa, boleh pula hang tangkap, siasat dan jatuhkan hukuman kepada raja-raja Melayu. Bila kena dekat batang hidung sendiri, kantoi merompak 2.3 bilion ringgit. Kantoi simpan dana haram 200 bilion ringgit di luar negara. Wah, bina bangunan pencakar langit tengah-tengah Kuala Lumpur sampai belagak jadi Tuhan depan hakim, dalam mahkamah, depan SPRM. Nah, mau lari pergi mana? Tak ada guna kau menangis, merayu-merayu melutut depan hakim minta hentikan siasatan. SPRM ada kuasa veto, kuasa besar dalam undang-undang dan perlembagaan untuk menyiasat semua penyamun-penyangak VVIP yang selama ini belagak kebal dalam Malaysia. Checkmate. Ini masuk perangkap sendiri. Tun Coklat yang dupang-dupang buka kes rompakan sendiri dalam mahkamah, lepas tu kalah teruk. Menangis-nangis dia kalah teruk depan hakim, depan SPRM hari ini. Sila serah diri, jangan buang masa. Habis je kau dalam hospital tu, jangan pula tiba-tiba kau bunuh diri dalam hospital sebab takut disiasat oleh SPRM tu, Coklat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu ya, tu Coklat, penyamun-penyangak, pengkhianat petualang negara. Game is over. Terima kasih.